Kalau itu nggak ada di motherboard berarti dia di luar atau disebut dengan eksternal. Ini adalah hard disk. Isinya seperti ini. Kalau di muka dalamnya keringan. Sama. Nah, ini adalah kabel kabel atas. Yang tengah-tengah buat selip. Buat masternya. Yang ini kan kemana bro? Tapi kalau yang SATA kayaknya enggak ada master slider otomatisnya. Kebalik-balik juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah. SATA enggak ada masalah. Ini adalah kabel SATA-nya. Ya. Sedikit. Oke. Ya, ini. Ini kabel SATA. Ini adalah jenis lain dari hard disk. Maaf, apa namanya?